Jangan-jangan kita ketika bisa melakukan berbagai strategi enggak kita buat, lalu nanti kita tuduh sudah takdir Allah. Kamu kok enggak kuliah di Mesir? Sudah takdir Allah. Dia enggak pernah kuliah di bidang yang membuatnya sampai ke Mesir. Tiba-tiba bilang sudah takdir Allah. Sejak TK enggak pernah belajar bahasa Arab, menghafal Quran, enggak pernah sekolah yang membuat jalur dia, ijazah dia bisa diterima di Mesir. Lalu dia bilang sudah takdir Allah. Dia kan pilih sendiri mau jalur yang mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama para penghafal Quran, para asatiz pesantren Nurul Azhar Yayasan Tabung Wakaf Umat. Pendidikan merupakan aset investasi masa depan untuk anak bangsa. Pendidikan gratis. Penghafal Quran bisa baca kitab kuning, punya life skill. Mari kita support menjadi orang tua asuh untuk anak-anak sebagai pelanjut tongkat perjuangan di masa akan datang. Bisa kita transfer ke Bank Riau Kepri Syariah 8202166665. Sekali lagi 8202166665. Bank Syariah Indonesia, 6-nya 9 kali 666666666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Mohon sertakan kode transfer 03 di akhir nominal transfer. Konfirmasinya ke nomor ini 0852-6541-6060. Sekali lagi 0852-6541-6060. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang terus menerus berkelanjutan selalu kita manfaatkan, kita gunakan dalam hidup kita. Nikmat zahir, nikmat batin melekat di badan kita atau orang sekitar kita. Alhamdulillah, nikmat-nikmat itu kita pakai untuk apa saja yang kita mau. Untuk berbuat taat, berbuat maksiat, Allah tidak pernah tahan dan tidak pernah tarik dari kita. Mudah-mudahan kita mampu bersyukur dan menggunakan nikmat-nikmat Allah untuk ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat teriring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ar-Rasulul Mujtaba, An-Nabiyul Mustafa. Nabi yang Allah pilih untuk umat terbaik ini yang cinta kepada kita di dunia dan di akhirat. Semoga kita semua layak berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para ahibba, para pecinta ilmu online atau offline yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian akidah kita, kitab Aqidatul Awam dengan syarah Jalaul Afham. Pada kajian ini insyaallah kita akan membahas sifat wajib bagi Allah, sifat qudrah dan sifat iradah. Dan kita lihat waktu apakah cukup untuk membahas sifat wajib yang lain. Sebelum kita masuk kepada sifat qudrah dan sifat iradah, ketika disebutkan sifat wajib bagi Allah, maknanya sifat yang pasti ada pada Allah. Artinya Allah Subhanahu wa taala pasti bersifat dengan sifat qudrah, bersifat iradah, bersifat wahdaniyah, bersifat qidam, bersifat baqa, dan sifat yang lain yang disebut dengan sifat wajib.
Karena akal kita ini berpikirnya tiga saja modelnya. Apapun objek yang dia pikirkan, pasti iya, pasti tidak, bisa iya, bisa tidak. Ditanya, itu ada air minum, bisa menghilangkan dahaga atau tidak? Tiga saja. Pasti bisa menghilangkan dahaga, pasti tidak bisa menghilangkan dahaga, bisa menghilangkan dahaga, bisa tidak. Ada obat, obat ini bisa menyehatkan atau tidak? Tiga pola berpikirnya. Pasti menyehatkan, pasti tidak menyehatkan, bisa menyehatkan, bisa tidak. Maka ketika disebut dalam hukum akli wajib, artinya pasti, pasti iya, atau kalau mustahil pasti tidak, kalau jais bisa iya, bisa tidak. Ketika disebutkan sifat wajib bagi Allah, sifat yang pasti ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat yang pertama adalah sifat kudrah, yang bahasan malam ini, kudrah. Makna sifat kudrah ini bagi para ulama akidah adalah sifatun azaliyatun qaimatun bizatihi ta'ala. Sifat ini lengket, ada pada zat Allah. Sifatnya azali, yang wujud sejak dahulu. Sejak adanya Allah langsung bersifat kudrah. Dan sifat ini yata'atta biha ijad kulli mumkin wa i'damihi wa takyifi. Setiap yang wujud atau sesuatu yang bisa terjadi lalu Allah wujudkan dari tidak ada menjadi ada, dari ada menjadi tiada, dan menjadikan ada mekanisme, ada proses, ini namanya sifat kudrah. Tadinya enggak ada hujan, lalu sekarang ada hujan, itu terjadi dengan sifat kudrah. Tadinya enggak ada anak dalam rahim seorang ibu, dia kosong rahimnya, lalu Allah jadikan pertemuan ovum dan sperma berbuah di dalam rahim dia, dari tidak ada janin menjadi ada janin, itu dengan sifat kudrah. Atau tadinya kita enggak punya ilmu, lalu kita belajar, atau kita baca buku, atau kita mengamati, melakukan penelitian, sehingga tahu suatu ilmu, dari tidak ada ilmu menjadi ada ilmu, itu Allah wujudkan dengan sifat kudrahnya. Kita tadi di rumah, atau di masjid yang lain, atau di tempat yang lain, lalu dari tempat yang sebelum ke Masjid Raya An-Nur, kita melangkah, kita berpindah, sehingga wujudlah, adalah kita di Masjid Raya An-Nur. Dari tidak ada di Masjid Raya An-Nur menjadi ada di Masjid Raya An-Nur, itu dengan sifat kudrah Allah. Itu juga yang lain-lain, Bapak Ibu. Kita tadinya tak punya harta, lalu dijadikan Allah punya harta. Allah jadikan semua yang tak ada menjadi ada itu, dan diwujudkan prosesnya menjadi ada bagi kita, itu diwujudkan Allah dengan sifat kudrah. Sifat kudrah ini pasti ada pada Allah. Kenapa? Karena kalau Allah tidak bersifat kudrah, berarti dia Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa mewujudkan makhluk. Dia tidak bisa mewujudkan alam, tak bisa mewujudkan kita. Karena dia tidak mampu menjadikan yang awalnya tidak ada menjadi ada. Dan dia juga tidak mampu mematikan manusia. Sebab yang menjadikan manusia mati, tadinya ada kemudian menjadi tiada, dengan sifat kudrahnya. Maka Allah pasti bersifat kudrah. Sebab dia Tuhan yang sempurna. Dia yang mampu mencipta, menjadikan yang tak ada menjadi ada. Menjadikan kita tak punya rezeki menjadi punya rezeki. Menjadikan kita yang tadi tidak ada dari rahim orang tua menjadi ada, lalu menjadi ada di dunia ini. Dalil aklinya, karena dia Tuhan yang maha sempurna, dia pencipta, dia pasti bisa mewujudkan yang tidak ada menjadi
ada. Dan dalil naqlinya, dalil nas dari Al-Quran dan hadis, kita ambil contoh dari ayat Al-Quran saja. Kata Allah dalam Al-Quran, Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu bersifat qadir. Dia mampu mewujudkan yang tadinya tidak ada menjadi ada. Maka setelah salat kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Redaksi ini, zikir ini mengingatkan kita bahwa Tuhan kita hanya Allah, enggak ada Tuhan yang lain. Dan dia Allah Subhanahu wa taala, dia yang menguasai segala apapun pada alam ciptaan ini. Dan ketika segala sesuatu tunduk patuh atau dia terjadi hal yang kita inginkan, yang kita suka, sesuai hajat kita, yang patut dipuji, yang mendapat pujian adalah Allah. Dia Tuhan yang tak ada Tuhan selain dia. Dia yang menghidupkan, dia yang mematikan, dan dia yang berkuasa terhadap apapun. Makna berkuasa ini, dia yang mampu mewujudkan tidak ada menjadi ada. Tak ada alam darinya jadi ada alam. Tak ada matahari jadi ada matahari. Tak ada bumi jadi ada bumi. Tak ada planet jadi ada planet. Dan segala sesuatu yang kita temukan wujud di alam nyata hari ini. Ayat yang lain Allah katakan, wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ardh innahu kana 'aliman qadira. Tak ada apapun yang Allah tak sanggup untuk menjadikannya. Sesuatu sanggup Allah untuk menjadikannya ada, menjadikannya wujud. Sebab dia Tuhan. Tuhanlah yang mampu mewujudkan apapun. Selain Tuhan enggak mampu. Karena pencipta itu hanya Tuhan, yang lain tak bisa mencipta. Kalau yang lain bisa mencipta, nanti coba uji saja. Misal kita petik sebuah daun di taman kita, ada bunga, kita ambil bunga dia atau kita ambil bunga dia. Kalau mampu mencipta, coba tempelkan lagi. Nempel seperti awal atau tidak? Kalau tidak, berarti kita tidak bisa mencipta. Hanya Allah yang bisa begitu. Makhluk enggak bisa begitu. Kita sembelih kambing, kita hidupkan lagi, enggak bisa. Hanya Allah yang bisa seperti itu. Maka sifat qudrah ini sifat yang pasti ada pada Allah, yang mewujudkan segala yang tidak ada di alam ini menjadi ada. Lalu dia pula yang menjadikan prosesnya, yang mewujudkan prosesnya. Baik sesuatu itu saat Allah ada, dia belum wujud, atau setelah Allah berkehendak menciptakan baru muncul dianya, Allah tetap bersifat qudrah. Dan kebanyakan berbagai yang kita temukan di alam ini, dia berproses, tidak sekali wujud. Dia adanya terikat dengan waktu, kemudian sedikit demi sedikit baru dia menjadi sempurna. Akhirnya nanti dia tiada lagi. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang kalau sadar dengan sifat qudrah ini, dia tidak pernah merasa sombong dengan kehebatan dia. Di sisi yang lain, dia tidak pernah pesimis. Karena kita tidak tahu bagaimana Allah menjadikan segala sesuatu. Kita berhusnuzan. Setiap kita berusaha melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang kita bisa upayakan, Allah akan wujudkan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Maka orang-orang yang meyakini sifat Allah bersifat qudrah ini, dia punya sifat husnuzan. Dia tidak sombong. Dia tak pesimis. Karena Allah, dia yakin akan mewujudkan yang tidak ada menjadi ada dengan sifat dia yang maha sempurna. Kita
Kalau diukur dengan kemampuan kita, banyak yang kita tak sanggup. Pengen makan, kita enggak bisa menciptakan yang tadinya tumbuhan hijau ditumbuhkan di tanah, lalu dia berbuah menjadi jadi padi, kemudian diolah jadi beras, bisa kita makan. Kita enggak bisa proses itu. Baik berubahnya tanaman hijau yang di atas tanah menjadi sebuah beras atau melalui prosesnya. Kan dia berproses, padi itu kan berproses. Enggak tiba-tiba dia jadi beras, lalu kita masukkan ke dalam periuk, dimasukkan dalam rice cooker, jadi nasi, enggak tiba-tiba. Proses. Apalagi yang di kampung pasti melihat, tadinya tanah itu bagaimana dikondisikan agar bisa ditanam. Lalu padi itu dibuat tempat penyemaian. Ditanam, ditunggu waktu sampai dia muncul tunas, muncul urat. Ditunggu dia tumbuh sampai misalnya tinggi dia 15 cm. Dipindahkan. Ketika dipindahkan, ditanam beberapa pokok saja. Lalu ketika ditanam, dia menjadi besar. Kadang-kadang satu genggam orang dewasa. Kadang-kadang jadi dua genggam orang dewasa. Macam-macam, tergantung kualitas padi. Lalu awalnya dia cuma pokok, punya daun satu dua. Makin lama makin bertambah. Lalu kemudian muncullah buah padi. Buah padi ini awalnya dia lunak, kemudian seiring dengan bergantinya waktu terus mengeras, mengisi bulir-bulirnya. Lalu kemudian warnanya tadinya hijau menguning pula, lalu dituai oleh para petani. Dituai, dibawa ke rumah, dibawa ke penggilingan, di penggilingan ditumbuk. Setelah proses itu baru muncul beras. Beras tadi dibawa, dikemas, lalu diantarkan, diperjualbelikan ke tempat-tempat masyarakat berjual beli. Kita beli, dibawa pulang sampai di rumah. Panjang prosesnya. Kalau kita seandainya tidak ada kudrah Allah, kita bayangkan bagaimana tanah dan daun hijau bisa menjadi beras, mungkin kita tak akan pernah makan. Tapi dengan kudrah Allah, semuanya berubah dan menjadi makanan bagi kita. Maka sifat Allah yang menjadikan segala sesuatu berubah dari tidak ada menjadi ada, kemudian menjadikan prosesnya yang sangat sistematis, satu kemudian terhubung dengan sistem yang lain, berlanjut dengan sistem berikutnya sampai bisa kita konsumsi. Begitu kita konsumsi, diolah oleh berbagai organ pencernaan dalam tubuh kita, lalu dia menjadi mungkin kekuatan melalui darah dan seterusnya berada dalam diri kita. Nanti keluar lagi jadi kotoran. Kotoran itu diolah lagi oleh bakteri sehingga tak menimbulkan masalah. Itu semua dengan kudrah Allah. Saya tak terbayang kalau manusia ini begitu dia makan, dia buang air besar, kotoran itu tak bisa berubah diurai oleh bakteri. Tak jadi apa dunia kita ini. Kan setiap orang buang air. Bayangkan setiap orang buang air, begitu sudah satu tempat dia buang air, tak diurai oleh bakteri, dia pindah ke tempat yang lain. Jangan-jangan jalanan kita, lapangan kita, semua tempat yang ada di tempat kita ini, isinya ada kotoran manusia yang berserak saja. Belum kita kaji bau dia. Belum kita kaji berbagai bakteri yang muncul dari situ, kuman, virus, dan segala macam. Entah apa jadinya dunia ini ketika kotoran itu terus berserakan, semakin meluas, menumpuk, dan hidup berbarengan dengan tempat hidup kita. Tapi kudrah Allah menjadikan proses-prosesnya sehingga yang kotor tadi diurai oleh bakteri. Bakteri tadi kemudian menjadikan dia kembali lagi kepada tanah. Tanah tadi menjadi subur oleh kotoran-kotoran manusia, dan dia kembali menghasilkan zat-zat yang baru atau menumbuhkan tanaman baru. Kemudian hasilnya dinikmati berbentuk daun, berbentuk pokok, berbentuk buah, dan lain-lain. Begitu hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa begitu. Maka orang yang yakin dengan kudrah Allah, dalam hidupnya selalu ada optimisme, tidak pesimis, baik sangka, dan dia akan terus berusaha untuk melakukan yang terbaik.
Sebab Allah menjadikan sesuatu dari suatu ke yang lain itu kita enggak pernah tahu. Tugas kita mengupayakan apa yang kita kehendaki bisa terwujud sesuai dengan apa yang kita inginkan, dan kita serahkan kepada Allah mewujudkan atau tidak seperti yang kita inginkan. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun yang terjadi kecuali dia terjadi dengan kudrah Allah. Memutuskan dia terjadi atau tidak, kudrah Allah. Maka sifat kudrah ini jangan dilepaskan dari sifat iradah. Dia kudrah iradah. Dua sifat yang dia punya hubungan. Iradah sifat Allah kedua malam ini kita bahas. Apa makna sifat iradah itu? Sifatun azaliyatun qa'imatun bidzatihi ta'ala min sya'niha takhsisul mumkinati bi ba'dhi ma yajuzu 'alayha min wujudin wa 'adamin wa takayyufin bi qat'in nadhari an ayyi mu'athirin khariji. Sifat iradah ini dia mengkhususkan terwujudnya sesuatu yang jais terjadi. Dia sifat Allah yang ada sejak Allah wujud. Dia bukan datang belakangan, tapi sejak Allah wujud langsung ada sifat itu pada Allah. Fungsinya apa? Dia mengkhususkan satu di antara beberapa yang mungkin terjadi pada manusia. Contoh, saya ini malam ini bisa saja mengaji di Masjid Raya An-Nur, bisa mengaji di rumah saya, bisa mengaji di Masjid Al-Falah Jalan Sumatera, bisa mengaji di Masjid Raya Senapelan. Tapi iradah Allah menjadikan saya malam ini mengaji di Masjid Raya An-Nur. Saya ini bisa laki-laki, bisa perempuan, tapi iradah Allah di dalam rahim orang tua saya ditetapkan sebagai seorang yang lahir laki-laki. Saya ini bisa saja lahir di Pekanbaru, saya bisa saja lahir di Makkah, lahir di Eropa, lahir di mana saja, tapi di dalam rahim orang tua dengan iradah Allah dia kehendaki dengan sesuatu yang boleh terjadi saya lahir di Solo, Sumatera Barat. Begitu juga kita semua. Malam ini kita bisa saja hadir duduk di majlis, di majlis kajian tauhid ini di Masjid Raya An-Nur. Bisa juga malam ini kita duduk manis di depan TV kita nonton, atau kita duduk di kafe sambil nongkrong cerita dengan kawan, main HP dan berbagai hal, cerita tentang hal-hal yang menarik. Bisa juga malam ini kita main motor-motoran. Bisa juga malam ini kita nongkrong di pinggir jalan. Bisa juga malam ini kita mendaki gunung. Tapi iradah Allah menghendaki kita satu di antara orang yang hadir di Masjid Raya An-Nur. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika dalam hidup ini, ketika pada makhluk ini bisa terjadi beberapa hal yang berpotensi bisa, dia khususkan dengan sesuatu atau satu di antara beberapa yang bisa tadi, itu terjadi dengan sifat iradah dia. Malam ini di Pekanbaru hujan atau tidak, dia jadikan bisa hujan dengan iradah dia. Malam ini di Pekanbaru banjir atau tidak, dia jadikan banjir atau tidak dengan iradah dia. Malam ini udara kita penuh dengan asap atau tidak, dia jadikan dengan iradah dia. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, Allah pasti punya iradah. Dia memilih apa yang dia inginkan untuk berlaku pada hambanya. Sebab dia Tuhan Maha Sempurna. Kalau dia tak punya iradah, berarti dia dipaksa untuk melakukan sesuatu, atau terpaksa melakukan sesuatu, atau terpengaruh oleh hambanya.
untuk melakukan sesuatu. Kalau dipaksa atau terpaksa atau dipengaruhi oleh hamba, berarti dia bukan mukhtar. Dia tak bisa memilih mutlak. Maka dia bukan Tuhan yang sempurna secara mutlak. Sementara sifat utama, sifat yang harus, yang mesti bagi Tuhan, dia punya kekuasaan mutlak. Itu tanda kesempurnaan Allah. Tapi perlu diingat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iradah itu nanti ada iradah murni, iradah Allah, dan ada iradah yang diberikan Allah kepada manusia, lalu manusia berbuat dengan iradah dia, dan kalau sejalan dengan iradah Allah, baru terwujud iradah dia. Sebelum itu, kita tengok dulu bahwa dalam Al-Quran banyak dalil-dalil yang menjadi argumentasi Allah pasti bersifat iradah. Di antara ayat itu adalah kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuridillahu fitnah falan tamlika lahu minallahi syai'a." Allah kalau menghendaki siapa saja terjadi fitnah ujian pada dirinya, maka dia tak bisa menghindar dari Allah sedikit pun. Dia bisa mengelak. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunillah min dunihi min wal. Allah kalau berkehendak satu kaum, satu bangsa itu terjadi hal yang tidak diinginkan oleh mereka, sesuatu yang buruk, sesuatu yang mungkin sengsara, derita bagi mereka, maka tak ada yang bisa menolaknya, tak ada yang bisa menolong, tak ada yang bisa melindungi kecuali Allah saja. Berarti Allah bersifat iradah. Maka Allah pasti bersifat iradah. Maka perlu kita pahami iradah Allah dengan iradah makhluk. Manusia ini Allah jadikan makhluk sempurna. Dikasih akal, dikasih perasaan, dikasih organ yang sempurna. Lalu akal tadi, perasaan tadi, pikiran tadi bisa menjadi penentu pemutus dia melakukan perbuatan apa menurut zahir manusiawi. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iradah tadi karunia Allah yang dititipkan dalam diri kita. Sehingga kita bisa memilih dalam hidup ini berbuat yang baik atau tidak baik. Berbuat yang patut atau tidak patut, berbuat yang bagus atau tidak bagus, berbuat yang sejalan dengan syariat atau tidak. Maka Al-Quran mengatakan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia itu bebas memilih jalan yang taat atau jalan maksiat. Dapat pahala, dapat dosa. Dia hantarkan ke surga, dihantarkan ke neraka. Dia bisa pilih. Dengan apa? Iradah yang Allah berikan. Manusia bisa bersyukur, bisa kufur, dia tinggal pilih. Maka ketika dia punya iradah, dia bisa milih. Sehingga malam ini Bapak Ibu bisa milih hadir di Masjid Raya An-Nur atau tidak, ikut pengajian atau tidak, mau belajar atau tidak, mau usaha atau tidak. Pagi-pagi ketika jam 4, jam setengah 5, mau bangun sebelum subuh atau tidak? Siang zuhur terdengar azan, mau penuhi panggilan azan atau tidak? Orang bisa pilih. Orang bisa upayakan memilih satu di antara beberapa yang bisa dipilih. Sehingga di akhirat nanti, yang dihukum Allah, laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Setiap insan, setiap nyawa, dia akan dibalas Allah berdasarkan apa yang dia upayakan dalam hidup dia, apa yang dia usahakan dalam hidup dia. Kalau yang baik, dibalas dengan yang baik. Kalau yang tidak baik, dibalas dengan yang tidak baik. Balik kepada kita, pilih yang mana? Yang memilih, yang berkehendak melakukan baik tak baik adalah kita. Dengan apa? Iradah yang Allah berikan dalam diri kita. Tapi kita perlu sadar bahwa ketika kita berkehendak ingin ke masjid, tidak ke tempat lain,
terwujudnya kita sampai di masjid sesuai kehendak kita, itu adalah af'al yang diciptakan oleh Allah, perbuatan yang diciptakan oleh Allah. Kita punya tenaga, kita bisa lihat, kita bisa punya pikiran untuk bisa berangkat ke masjid, fokus ke masjid, itu semua adalah dengan ciptaan Allah. Artinya iradah kita tadi diwujudkan Allah dari tidak ada, proses berangkat ke masjid menjadi ada lalu sampai kita ke masjid, itu dengan ciptaan Allah. Sehingga setiap segala suatu perbuatan manusia ini, dia gabungan antara kehendak dia dan penciptaan Allah terhadap perbuatan dia. Anggap saya punya air depan saya, Pak. Saya pengen minum atau tidak, itu kehendak saya. Lalu air tadi dari atas meja, saya tuang ke mulut saya jadi saya minum, itu Allah yang ciptakan semua prosesnya. Saya ada tenaga, saya bisa ambil, saya bisa pegang, bisa saya letakkan di mulut saya, bisa saya tuang, lalu bisa saya telan, nanti dia bisa menghilangkan dahaga, itu semua ciptaan Allah. Tapi kehendak melakukan meminum atau tidak, itu dengan iradah saya. Maka kalau ada orang, saya menikah dengan perempuan itu atau perempuan lain, yang memilihnya saya dengan dia, saya pilih menikah dengan dia, tapi yang menciptakan saya bisa menikah dengan dia, terwujud secara real, dari tidak menikah menjadi menikah, itu kudrah Allah. Saya bisa saja memilih kuliah atau tidak, sehingga dengan kuliah saya dapat ilmu, saya dapat titel, lalu saya diterima masyarakat sebagai orang yang layak mengajar. Atau saya tidak memilih kuliah, sehingga ada orang, dia dari kecil kawan sebangku, dari TK, SD, SMP, SMA, begitu kuliah, yang satu memilih melanjutkan, yang satu tidak. Lalu ketika dia memilih melanjutkan, dia diberikan Allah kemampuan untuk bisa kuliah setiap hari sampai selesai kuliah, yang menjadikan itu Allah. Tapi yang memilih untuk kuliah atau tidak, kita. Maka tidak beradab kalau ada orang, dia punya hajat atau semestinya hajatnya terwujud tapi tak terwujud, lalu dia katakan ini sudah takdir Allah. Kamu kok enggak nikah-nikah? Ini takdir Allah. Itu tak beradab dengan Allah. Kenapa? Dia bisa pilih. Di usia 20, usia 25, usia 27 dia menikah. Tapi ketika ada kesempatan menikah, dia bisa milih menikah atau tidak, dia tak memilih menikah. Akhirnya enggak pernah nikah. Sementara kawan yang lain memilih untuk menikah, jadilah mereka punya pasangan. Atau ada orang pisah, kamu kok cerai? Ini takdir Allah. Dia kan bisa pilih. Ketika tengkar dengan pasangan dia, ketika cekcok, ketika enggak sejalan lagi, mau berdamai dengan ketidaksamaan antara kita, ada perbedaan antara kita atau tidak. Dia memilih pisah. Saya rasanya perbedaan-perbedaan kita banyak betul, sulit untuk disinkronkan. Saya enggak lanjut lagi. Dia pilih pisah. Istrinya pilih pisah, akhirnya pisahlah mereka berdua. Atau salah satu milih pisah, akhirnya terjadilah perpisahan mereka berdua. Kemudian ditanya orang, kamu kok pisah? Kamu kok cerai? Sudah takdir Allah, enggak beradab dengan Allah. Kenapa? Dia milih pisah kan dia. Ketika dia milih pisah, Allah wujudkan dari tidak berpisah menjadi berpisah, sehingga dia terpisah. Tapi memilih itu berpisah atau tidak, dia. Maka Bapak Ibu rahmati Allah, segala hal yang tak terwujud dalam hidup kita, jangan mudah mengkambing hitamkan, ini sudah takdir Allah. Kamu kok enggak duduk jadi anggota dewan? Sudah takdir Allah. Jangan-jangan kita ketika bisa melakukan berbagai strategi enggak kita buat, lalu nanti kita tuduh sudah takdir Allah. Kamu kok enggak kuliah di Mesir? Sudah takdir Allah. Dia enggak pernah kuliah di bidang yang membuatnya sampai ke Mesir. Tiba-tiba bilang, sudah takdir Allah. Sejak TK enggak pernah belajar bahasa Arab, menghafal Quran. Enggak pernah sekolah yang membuat jalur dia, ijazah dia bisa diterima di Mesir. Lalu dia bilang, sudah takdir Allah. Dia kan pilih sendiri, mau jalur yang mana. Maka enggak beradab. Sehingga bagian terakhir dan penutup kajian kita, segala sesuatu yang terjadi di alam raya ini, dia ada dua model. Satu terwujud murni dengan iradah Allah. Yang kedua, gabungan iradah Allah dengan iradah manusia. Contoh yang pertama, murni iradah Allah.
hujan turun atau tidak, kita enggak bisa ngatur. Malam ini kita mati atau tidak, kita enggak bisa ngatur. Saya lahir dari rahim orang tua saya atau tidak, meninggal dalam rahim atau keluar, saya enggak bisa ngatur. Saya warna kulit saya seperti ini atau putih pucat segala macam, enggak bisa ngatur. Ini murni iradah Allah. Saya malam ini dapat rezeki atau tidak, itu murni iradah Allah. Pak, Bu, tugas kita mencari rezeki. Soal dapat rezeki atau tidak, enggak urusan kita. Memberi rezeki itu iradah Allah murni. Maka kita tak bisa ngatur Allah ngasih rezeki kita, tapi meminta kepada Allah, berusaha mencari, mungkin di sana ada rezeki Allah, itu bisa kita wujudkan. Tapi mengatur Allah ngasih rezeki atau tidak, enggak bisa. Maka enggak boleh hasad dengan orang. Jangan cemburu dengan kelebihan orang. Jangan pernah merasa, kok dia pula yang hebat dibanding saya? Mestinya saya yang hebat. Itu enggak boleh begitu. Kenapa? Allah memberikan kelebihan, Allah memberikan karunia kepada siapa yang dia kehendaki dan kepada apa yang dia mau. Kita enggak bisa ngatur. Analogi mudah, kita ini orang tua, ngasih uang ke anak kita, itu berdasarkan kemauan kita. Ada anak, misalnya anak 5, yang satu kita kasih 10.000, yang satu 5.000, yang satu 100.000, yang satu 1.000.000, yang satu semua uang kita kasih. Itu mau-maunya kita. Anak kalau ngatur, Pak, saya jangan 1.000 dong, saya 10.000 dong, Bapak bisa marah atau Bapak kesal. Anak tugasnya, Pak, boleh gak saya minta 10.000? Soal dikasih 10.000 atau tidak, itu keputusan orang tua. Tapi anak, dia bisa, Pak, saya punya keinginan ini itu, saya punya kebutuhan ini itu, saya kalau kesana habis uang segitu, boleh gak saya minta 100.000? Dia lobby begitu, bisa. Ketika kita doa, ya Allah, saya punya anak sekian. Setiap hari saya butuh menghidupi sekian orang. Kasih saya sekian, ya Allah. Itu bisa kita minta. Soal Allah kasih sekian atau tidak, itu enggak bisa kita atur. Maka jangan pernah iri dengan rezeki yang Allah berikan kepada orang lain. Tapi bisa kita berharap punya rezeki seperti orang lain. Sekedar kita berharap, lalu kita berharap dengan rezeki itu bisa berbuat baik. Tapi ngatur enggak bisa. Maka contoh yang pertama itu diantaranya, rezeki Allah tuh enggak bisa kita ngatur. Dia berkehendak dan dia mengasih siapa yang dia kehendaki. Begitu orang dia kehendaki dapat rezeki, maka tak ada satupun yang bisa mencegah, menghalang, melarang. Maka banyak kita tengok orang-orang tak berdaya, dia secara nalar manusia enggak dapat rezeki, tapi justru dihantarkan orang beras ke rumah dia. Dihantarkan orang makanan ke rumah dia, ditundukkan hati orang menyuapkan makanan ke mulut dia sehingga dia bisa makan. Ada orang hebat, besar, kaya raya, segalanya dia punya, tapi kalau tak rezeki dia makan malam itu, apapun upaya orang, enggak bisa dia makan malam itu. Jadi itu prerogatif Allah tuh enggak bisa diatur oleh siapapun. Itu satu bentuk kejadian terjadi di alam ini, murni iradah Allah. Yang kedua, ada iradah kita dan sesuai dengan iradah Allah terwujudlah dia. Contoh, kita mau memilih melaksanakan sholat atau tidak, kita bisa pilih. Ketika kita milih melaksanakan sholat, Allah ciptakan kekuatan, terwujudlah perbuatan sholat tadi. Kita sekarang mau tidur atau tidak, kita bisa pilih. Kan malam ini kita bisa milih mau tidur atau tidak, kan? Mau pergi main atau tidak, kan bisa pilih, kan? Siang kita mau pergi kerja atau mau tidur, kan bisa pilih, kan? Sehingga orang ada yang keluang, apa kelelawar. Malam dia tak tidur, siang dia begadang. Itu bisa begitu. Tapi orang yang lain enggak begitu. Setiap orang bisa memilih. Saya malam ini mengaji ke An-Nur atau tidak, saya bisa milih. Saya hampir enggak ngaji malam ini. Lupa saya. Begitu habis pengajian maghrib, biasanya penutup pengajian maghrib sebelum isya itu, saya segera berangkat ke An-Nur. Tadi saya duduk-duduk. Duduk-duduk, mau sholat, mau iqamat, pengurus bilang, Ustaz ini kan jadwal Ustaz ke An-Nur. Enggak ke An-Nur Ustaz. Baru saya ingat. Saya telepon Bang Bayu. Bang Bayu, saya lupa saya ke jadwal ini malam ini di Masjid Raya An-Nur. Saya datang, selesai isya sini, saya segera berangkat ke An-Nur. Tunggu sebentar. Kondisikan sebentar. Saya bisa pilih ke sini atau tidak, iradah saya. Begitu saya punya iradah ke sini, berkehendak melakukan ke sini, Allah ciptakan saya bisa berangkat dari Masjid Al-Muqaddis Pasar Dupa
berangkat Masjid Raya An-Nur, dan semua apa yang bisa menghantarkan saya terwujud, maka hadirlah saya malam ini. Maka gabungan antara kita memilih dengan Allah menciptakan, baru terwujud apa yang kita inginkan. Ustaz, apakah masuk akal atau apakah mesti begitu setiap pekerjaan yang kita buat? Kalau agak payah memahaminya, saya kasih analogi mudah. Malam ini di kepala Bang Rashid itu ada nyamuk. Lalu saya pukul, matilah nyamuk tadi. Bang Rashid kan marah dia. Kok dipukul kepala saya, Ustaz? Yang dimarahi saya kan. Ketika saya dimarahi, saya kan bisa bilang, ini sudah takdir Allah, Bang Rashid. Ya kan? Tapi kata Bang Rashid, yang mukul kan Ustaz. Saya bilang, kalau enggak takdir Allah, saya enggak bisa mukul Bang Rashid. Kan bisa berkilah begitu kan? Tapi sesungguhnya saya berkehendak memukul atau tidak, itu dari saya. Terwujudnya atau tidak, Allah yang menciptakan pekerjaan itu. Saya contohkan lebih mudah lagi. Di situ ada, anggap HP Bang Bayu. Lalu saya lempar ke situ, anggap batu. Pecahlah HP tadi. Yang memecahkan HP saya atau batu? Saya atau batu? Kalau Bang Bayu marah, ke saya atau ke batu? Kan jelas ya? Pertanyaan jelas kan? HP dilempar dengan batu, pecah HP tadi. Mau marah Bang Bayu ke batu atau ke saya? Atau mau menghukum batu atau saya? Nah, kira-kira begitulah gambarannya. Ketika saya berkehendak melempar, lalu Allah ciptakan yang dilempar tadi, bisa terlempar, terkenalah benda tadi. Maka gabungan antara irodah kita mau melempar, kan saya bisa pilih kan, saya lempar atau tidak. Bisa kan? Atau kita nabrak. Ada depan itu, anggap lampu merah. Kita kan bisa memilih rem atau maju. Kalau kita maju, prit, kata polisi. Ketika di remnya, ketika diberhentikannya, yang ditilang mobil saya atau saya? Paham pertanyaan saya? Lampu merah ini, saya lewat, prit, kata polisi. Yang ditilang mobil saya atau saya? Kan yang lewat kan mobil kan? Tapi yang bawa mobil saya. Kalau enggak saya gas, mobil enggak lewat. Betul? Maka mungkin sekali setiap perbuatan yang kita buat, dia gabungan antara irodah kita mau melakukan sesuatu atau tidak, dan Allah menciptakan perbuatan tadi terjadi dari tidak ada menjadi ada. Dari mobil tadi tak melewati lampu merah menjadi melewati lampu merah. Irodah kita bergabung dengan kudrah Allah, terciptalah pekerjaan apa yang diinginkan oleh kita. Jadi dua itu bentuknya. Satu, tidak bisa, tak ada campur tangan, tak ada campur kehendak kita sedikit pun. Yang kedua, ada. Maka ranah kita manusia melakukan hal-hal yang dalam ranah kita bisa memilih melakukan atau tidak. Sehingga kalau ingin sukses, ya buatlah. Apa yang membuat kita sukses? Maka Sina Umar mengatakan, tarjun najah, kamu ingin sukses, walam tasluk masalikah, tapi enggak melalui proses-prosesnya. Jangan pernah mimpi jadi sukses. Kenapa? Fa inna safinata la tajri 'alal yabas. Kapal enggak pernah berlayar di atas darat. Ada kapal berlayar di daratan? Enggak ada. Kalau kapal ingin berlayar, turunkan dia ke air, dia akan berlayar. Selagi ada air, kemanapun dia akan berlayar. Begitu juga, kalau ingin sukses, lalui prosesnya. Sejauh apapun proses sukses, dia akan sampai, akan terwujud insya Allah. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, kita diberikan Allah kehendak untuk memilih. Memilih maju, memilih mundur. Memilih sukses, memilih tidak sukses. Memilih berilmu atau tak berilmu. Memilih yang terbaik atau tidak. Memilih punya kawan baik atau tidak. Kita bisa. Lalu dengan memilih itu,
kita akan mendapat yang baik atau tidak. Sehingga wajar mereka nanti dihukum Allah dengan pilihan-pilihan mereka. Saya kira itu kajian kita. Dua sifat Allah yang kita kaji malam ini, sifat qudrah, sifat iradah. InsyaAllah di bulan berikutnya, pekan ketiga, Senin malam, kita sambung sifat Allah sama basar kalam. InsyaAllah. Ilmu hayat kita sambung, ilmu hayat baru sama basar kalam. Pelan-pelan insyaAllah. Mudah-mudahan selesai semua. Kita semua semakin kenal dengan Allah, kenal dengan diri kita, dan pada akhirnya kita semua semakin menghambakan diri kepada Allah dengan tauhid, dengan akidah yang benar, yang ujung-ujungnya kita dekat dengan Allah dan kita mati dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Terima kasih. Mohon maaf salah dan kurang, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.